Jalur Cidaun Cianjur kembali diterjang longsor. Tebing tanjakan hantap setinggi 15 meter di Kampung Citengkor, RT 02 RW 10, Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul, Jumat 24 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, ambrol. Material longsor berupa batu besar, tanah dan pohon menutupi seluruh badan jalan, sehingga jalur tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Anggota Polsek Naringgul dibantu aparat TNI dari Koramil Cidaun Pos Naringgul yang berada di lokasi mengatur lalu lintas. Sementara itu, PUPR PPK 5 PJN 2 Jawa Barat segera merespon laporan adanya longsor dengan menurunkan alat berat, sehingga pada Sabtu 25 Januari 2020 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, lalu lintas sudah kembali normal. Dari Cianjur, Pak Toloni Alpian Berita 5 mengabarkan.